Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala qala rabbi israli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Sahabat-sahabat pemirsa, kali ini saya akan membahas mengenai tentang doa mahkota yang ke-10, di mana doa mahkota yang ke-10 ini banyak mempunyai fadilah. Di antaranya adalah bisa menguatkan orang-orang yang lemah dan bisa juga digunakan untuk orang-orang yang ketika melahirkan sulit melahirkan, sehingga oleh Allah akan dipermudah dalam melahirkan. Dan yang terakhir adalah fadilahnya adalah bagi seorang laki-laki yang maaf Mr. P-nya itu lemah untuk berhubungan badan dengan istrinya, maka gunakanlah doa mahkota yang ke-10 ini, maka insya Allah oleh Allah Mr. P-nya akan dibuat kokoh berdiri sehingga mampu bisa melaksanakan berhubungan suami istri dengan pasangan yang sah. Baik sahabat-sahabat, sebelum saya melanjutkan pembahasan kita kali ini, bagi sahabat-sahabat yang masih belum mensubscribe channel saya, mohon ikhlasannya untuk mensubscribe dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan setiap pembahasan yang saya sampaikan. Baik sahabat-sahabat, mari kita mulai pembahasan kita kali ini mengenai tentang doa mahkota yang ke-10 ini. Bunyi dari doa mahkota yang ke-10 ini adalah Allahumma ya mali Musa amli kho malhun alladhi malaka bi izzatihi wa qaharah bi jabarutihi wastaghfarah bi qudratihi wa ghalaba bi quwwatihi fala syai'a yuqawimuhu. Ini adalah bunyi dari doa mahkota yang ke-10. Dijelaskan di halaman berikutnya, yaitu halaman ke-89. Di sini disebutkan wal ismul asir. Jadi fadilah dari doa mahkota yang ke-10. Man katabahu fi waraqatin, barang siapa yang menulis pada kertas, wa allaqahu, kemudian tulisan tadi itu dilipat, kemudian dibuat kalung atau digantungkan. Wa mahahu ala dhaifin, maaf, man katabahu fi waraqatin, barang siapa yang menulisnya dalam kertas kemudian dijadikan kalung atau digantungkan kepada orang-orang yang lemah, maka yang terjadi qawiyah, maka dia akan menjadi kuat. Jadi jikalau ada sahabat-sahabat sekalian yang merasa lemas badannya, maka tulislah doa mahkota ini, kemudian buatlah kalung supaya sahabat-sahabat sekalian menjadi kuat. Selain dari menguatkan itu, au muta'assaratin, atau orang-orang yang sulit untuk melahirkan. Jikalau ada sahabat-sahabat sekalian yang sulit untuk melahirkan, maka tulislah doa mahkota yang ke-10 ini, maka yang akan terjadi waladat, maka orang tersebut akan menjadi gampang dalam melahirkan. Waladat syari'an, insya Allah akan lahir dengan cepat. Au ala yaminin do'ifin nikah, atau orang-orang yang lemah dalam melakukan hubungan jima suami istri. Jadi jikalau ada sahabat-sahabat sekalian lemah dalam melakukan hubungan jima suami istri, maka qawiyah fihi, maka akan menjadi kuat fihi di dalam melakukan hubungan itu. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, sebelum melakukan penulisan pada doa mahkota ini, alangkah baiknya sahabat-sahabat melakukan sholat dua rakaat, sholat hajat dua rakaat, kemudian setelah itu maka tulislah doa mahkota ini, kemudian dijadikan kalung, sehingga fadilah-fadilah yang ada pada doa mahkota yang ke-10 ini menjadi lebih kuat. Sahabat-sahabat, ini yang bisa saya sampaikan. Jika mas ada yang belum faham dengan apa yang saya sampaikan, silahkan komentar dan bertanya.
namanya di kolom komentar. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.